Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa yang tidak mengasihi maka ia tidak dikasihi. Sidang hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Hadis yang dibacakan tadi adalah menyentuh tentang kehebatan berkasih sayang. Maka sebagai seorang muslim kita wajib di kalangan sesama orang Islam untuk membudayakan nilai kasih sayang. Bagaimana kita untuk memupuk perasaan kasih sayang itu? Iaitu yang pertamanya, kita berkatalah dengan perkataan yang baik sesama saudara kita. Seterusnya, kita mengambil berat dengan tolong menolong dan bertanya khabar kepada saudara kita. Dan yang seterusnya, kita berbaik sangka dengan sahabat kita ataupun saudara kita. Asas itu adalah asas kasih sayang yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita memupukkan diri kita dengan budaya kasih sayang sesama kita, dan sesungguhnya kasih sayang ini adalah merupakan punca kekuatan orang Islam.